Halo guys, berjumpa lagi kembali di channel aku Lesleku. Oke, gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi sehat selalu, kondisi happy, dan kondisi berenergi ya guys. Nah guys, di video kali ini saya akan membahas kembali sebuah crypto game, aplikasi penghasil cuan, tapi kita tidak bermainkan gamenya, tapi kita akan mereview ataupun mengobrol sedikit terkait crypto game, game-game yang bisa menghasilkan cuan yang beredar di Play Store. Oke guys, sebelum buat kalian yang baru bergabung di channel ini, kalian bisa subscribe channel ini, dan jika kalian tertarik untuk menonton video-video game penghasil cuan, kalian bisa cek di video kami sebelumnya. Oke, kita langsung saja ke topiknya guys. Nah guys, ini saya baru buka aplikasi Play Store dan ini saya ketik crypto game guys. Nah ini di tahun 2021 sampai sekarang itu perkembangan crypto game itu sangat pesat ya guys ya. Sebelumnya saya mau menjelaskan juga kalau crypto games itu adalah suatu game-game aplikasi yang bisa menghasilkan kripto. Nah mungkin ada yang bertanya itu, apa nggak rugi perusahaan gitu ya ngasih duit free kepada pemain? Ya nggak semua kripto game itu free gitu. Jadi ketika kalian mau bermain game kripto, kalian tuh harus mendeposit kripto kalian untuk membeli item di dalam game tersebut agar kalian bisa mendapatkan earn kriptonya balik gitu ya guys ya. Jadi tidak semua itu gratis, dan ini saya akan mereview beberapa game yang menarik di Play Store ini guys ya. Ini saya coba di CryptoBytes. Saya belum pernah bermain game ini guys, tapi kalau dari kelihatannya ini game farm bertema metaverse gitu ya guys ya. Ini seperti kalau kalian tuh pernah main apa ya, Harvest Moon ataupun game-game yang menanam itu ya. Itu sama gamenya gitu dengan ini, tapi ini tuh menghasilkan crypto gitu. Jadi mungkin metode permainannya kalian menanamkan benih menggunakan uang kripto dan kalian mendapatkan uang kripto setelah benih itu panen. Tapi mungkin koinnya tuh yang didapat koinnya beda dari koin yang dibutuhkan saat mau menanam benih gitu ya guys ya. Oke, kita lanjut aja yang kedua, ini Crypto Pop. Nah ini Crypto Pop ini seperti biasa ya, ini udah familiar sekali, mencocokkan warna yang sama itu udah biasa ya. Dan yang ketiga kita Crypto, ini aja lah, Crypto Dragon. Nah ini Crypto Dragon ini menarik banget guys. Saya belum pernah bermain game ya, tapi kalau yang saya lihat ini ekosistem dari crypto game ini itu menarik dan banyak banget ya guys ya. Kalian bisa coba aja gamenya, dan dari reviewnya pun ini reviewnya lumayan bagus, 4,5 bintangnya, dan memorinya hanya 67 MB. Jadi kalian bisa aja coba untuk gamenya guys ya. Dan yang ke ini banyak banget nih ya, banyak banget. Nah ini aku belum pernah main gamenya nih guys. Mungkin di video berikutnya kita akan bermain game ini ya guys ya. Ini seperti game Crypto Trillionaire. Ini kita itu kalau dari judulnya nih yang aku baca ya, mine cryptos and build your empires. Oke. Jadi ini kita harus memining crypto dan kita bangun kerajaan kita, kekayaan kita ya. Jadi seperti ini tuh pekerjaan kita mining doang gitu, bisa dapet cuan gitu ya guys ya. Jadi manajemennya gimana gitu biar kita bisa mining dan mendapatkan cuan yang maksimal. Nah ini video Ethereum game ini videonya ada di video kita sebelumnya, kalian bisa cek aja. Ini menarik juga, ini seperti mining coin Ethereum tapi nggak tahu ya bisa withdraw atau enggak, tapi kalian bisa coba aja karena disitu tidak diminta deposit, jadi free gitu ya. Jadi why not gitu, kita coba. Dan ini War of End. Nah ini blockchain ya, ini perang-perang semut ya. Nah ini earn crypto juga, tapi sepertinya ini game itu berbayar gitu guys. Jadi kalian bisa coba aja. Dan banyak banget game-game crypto yang ada di Play Store. Jadi kalian bisa coba satu persatu. Kalau game masih gratis ya udah coba aja, tapi kalau berbayar pastikan untuk kalian analisa terlebih dahulu guys. Oke guys. Oke, mungkin cukup segini aja video yang akan saya share. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan jangan lupa untuk share ke teman kalian yang tertarik dengan game-game penghasil cuan seperti crypto. Dan ditunggu untuk video kita berikutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.